Pembacaan kita pada pagi hari ini terdapat dalam Pengkhotbah pasal 12 ayat 8 hingga 14. Kesia-siaan atas kesia-siaan, kata pengkhotbah, segala sesuatu adalah sia-sia. Selain pengkhotbah berhikmat, ia mengajarkan juga kepada umat itu pengetahuan. Ia menimbang, menguji dan menyusun banyak amsal. Pengkhotbah berusaha mendapat kata-kata yang menyenangkan dan menulis kata-kata kebenaran secara jujur. Kata-kata orang berhikmat seperti kusa dan kumpulan-kumpulannya seperti paku-paku yang tertancap diberikan oleh satu gembala. Lagi pula anakku, waspadalah. Membuat banyak buku tak akan ada akhirnya dan banyak belajar melelahkan badan. Akhir kata dari segala yang didengar ialah takutlah akan Allah dan berpeganglah pada perintah-perintah-Nya. Karena ini adalah kewajiban setiap orang. Karena Allah akan membawa setiap perbuatan ke pengadilan yang berlaku atas segala sesuatu yang tersembunyi. Entah itu baik, entah itu jahat. Demikianlah firman Tuhan. Syukur kepada Allah. Allah, pada juga kami bersyukur ya Tuhan. Pada pagi ini kami dapat berkumpul bersama menyembah-Mu di tempat ini ya Tuhan, di rumah-Mu. Bapa, kami siapkan hati kami untuk mendengarkan firman-Mu. Kami berdoa ya Tuhan, biarlah Roh Kudus-Mu menjamah setiap kami. Kami berdoa Tuhan, biarlah firman-Mu akan terus bertumbuh, berakar dalam hidup kami. Dan kami akan dibangunkan melaluinya. Dan kami tidak hanya mendengarkannya, tapi kami melakukannya dalam hidup kami. Kami bersyukur ya Tuhan, kami serahkan masa ini ke dalam tangan-Mu, berbicaralah. Berkati hamba-Mu, pakailah hamba-Mu menjadi saluran berkat pada pagi ini ya Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa mengucap syukur. Semua yang percaya katakan bersama, amin. Silakan duduk semuanya. Shalom semuanya. Haleluya. Syukur puji Tuhan pada hari ini kita dapat berkumpul bersama, kita beribadah bersama-sama pada hari ini. Baiklah, pada minggu lalu kita telah belajar bahwa kita perlu bersau ke atas. Kita perlu meletakkan iman kita, pengharapan kita kepada Yesus Kristus. Karena melalui Dialah kita memiliki pengharapan dan jaminan akan sau jiwa kita yang teguh dan aman. Dan apapun badai ataupun perkara yang berlaku dalam hidup kita, jikalau kita tetap bersau ke atas kepada Yesus Kristus, maka kita semua akan diberikan kekuatan, pengharapan yang selamat dan kukuh. Dan pada minggu ini, seperti yang dibacakan tadi dalam kitab Pengkhotbah 12, ayat 8 hingga 14 tadi, kita akan belajar bersama-sama melaluinya. Dan pada pagi ini, dengan temanya adalah pencapaian telah dikecapi. Katakan bersama, pencapaian telah dikecapi. Nah, pencapaian telah dikecapi ataupun bahasa Inggrisnya achievement unlocked. Ini adalah biasanya ayat, kalau yang selalu bermain video game, permainan-permainan, kamu akan nampak lah ini. Kalau ada misi-misi baru dalam permainan video game, ada. Selalunya akan ada achievement unlocked, dikatakan di sana kan. Nah, saya percaya dalam kehidupan kita masing-masing juga ada pencapaian yang sudah kita kecapi. Dalam kehidupan Anda, daripada zaman sekolah, bahkan sehingga pada zaman ini, pada masa ini. Apabila Anda sudah bertumbuh dewasa dan masing-masing kita semua sudah mengecapi kejayaan dan yang masih belum, ya masih, mari kita terus berharap kepada Tuhan. Tetapi ada pencapaian terbaik yang harus kita kecapi dalam hidup kita. Ada pencapaian yang lebih utama yang harus kita capai di dalam hidup kita. Dan satu-satunya perkara yang sangat penting dalam hidup kita dan bernilai yang akan kita pelajari pada pagi ini, pada hari ini adalah yaitu takut akan Allah dan berpegang kepada perintah-perintah-Nya serta kita semua menjadi serupa seperti Yesus. Di mana kita menjadi seorang yang bijaksana, yang matang ataupun dewasa di dalam Tuhan Yesus dan hidup kita berkenan di mata Allah dan bahkan di mata manusia. Dan inilah pencapaian terbaik yang harus kita kecapi ataupun kita capai dalam hidup kita sebagai orang-orang yang percaya.
Jadi persoalannya adalah bagaimana? Coba kasih tahu kiri kananmu. Bagaimana? Bagaimana? Bagaimana kita ingin mencapai hal ini? Kecapi hal ini, pencapaian terbaik ini. Mengambil pelajaran daripada Pengkhotbah 12, pertama sekali, kita harus mulakan dengan tepat, hidup dengan tepat. Bersama-sama kita katakan 1, 2, 3. Mulakan dengan tepat, hidup dengan tepat. Mulakan dengan tepat dan hidup dengan tepat. Mulakan dengan benar, hidup dengan benar. Pengkhotbah 12 ayat 1, ayat 6 dan juga ayat 7 berkata, ingatlah akan penciptamu pada masa mudamu, sebelum tiba hari-hari yang malang dan mendekat tahun-tahun yang kau katakan, tidak ada kesenangan bagiku di dalamnya. Sebelum rantai perak diputuskan dan pelita emas dipecahkan. Sebelum tempayan dihancurkan dekat mata air dan roda timba dirusakkan di atas sumur. Dan debu kembali menjadi tanah seperti semula. Dan roh kembali kepada Allah yang mengaruniakannya. Nah saudara, ingat. Sangat penting untuk kita memulakan dengan tepat dan meneruskannya sehingga akhirnya. Karena apa yang akan datang kemudian itu akan dibina berdasarkan apa yang sudah kita mulakan. Kalau permulaan kita itu baik, apapun yang akan kita lakukan ke depannya itu pasti akan baik. Karena kita mulakan dengan baik. Dan walaupun ada goyang yang sedikit, tetapi karena kita mulakan dengan baik, dengan tepat, apapun cabaran, apapun tantangan, itu tidak akan membuatkan kita goyah. Karena dasarnya sudah baik, sudah tepat, sudah benar. Nah sama seperti kalau kita melancarkan sesuatu ke arah sasaran yang jauh. Walaupun ada kesilapan darjahnya sedikit, sedikit saja 0.001 darjah. Kalau ada kesilapan itu, kita tidak akan mendapat sasaran yang tepat pada akhirnya. Ambil contoh. Peluru atau meriam. Oke. Kalau sasarannya tidak tepat dari awal, dia tidak akan mencapai tepat sasaran yang tepat. Jadi kehidupan kita juga harus begitu. Kita juga harus memulakan segala sesuatu dengan tepat supaya kita mencapai sasaran yang tepat. Kalau ada geser sedikit pun, itu juga akan pengaruhi endingnya, penghujungnya. Jadi mulakan dengan tepat. Dan di sini penulis mengingatkan kita agar kita mengingat pencipta kita. Dia katakan ingatlah akan penciptamu. Nah sangat penting untuk kita ketahui di sini bahwa maksud ingatlah di sini dia lebih daripada sekadar mengingati. Nah maksudnya di sini adalah selain kita mengingat, kita juga harus bertindak, melakukan sesuatu setelah kita mengingat. Ambil contoh, kalau saya ingatkan kamu, jangan lupa, lepas kamu sampai rumah, lepas kebaktian ini, hubungi saya, chat saya kalau kamu selamat tiba di rumah. Dan sampai di rumah kamu akan ingat, kamu tidak hanya ingat, tapi kamu melakukannya. Dan itu akan berterusan dilakukan. Dalam Kejadian 12 ayat 29 kita dapat baca katakan demikianlah pada waktu Allah memusnahkan kota-kota di lembah Yordan dan menunggang balikan kota-kota kediaman Lot. Perhatikan di sini, maka Allah ingat kepada Abraham lalu dikeluarkannya Lot dari tengah-tengah tempat yang ditunggang balikan itu. Nah di sini Allah bukan saja ingat tetapi Allah juga terus bertindak. Perhatikan ayat terakhir di situ. Allah ingat, lalu dikeluarkannya lah, lalu. Ingat, lalu. Jadi mengingati di sini akan disertai dengan sebuah tindakan. Jadi oleh demikian, apakah yang dimaksud dengan ingatlah akan penciptamu? Bagaimana kita dapat mengingat dia? Dan artinya adalah kita harus bertindak sesuai dengan kehendak Allah yang telah dia tetapkan dalam hidup kita. Yaitu di mana kita
menjadi seperti anaknya. Menjadi seperti anaknya. Dan dengan hanya pertolongan Roh Kuduslah kita dapat mengingati Allah. Dengan cara, kalau kita perhatikan dalam Efesus 4 ayat 24 dikatakan, mengenahkan manusia baru yang telah diciptakan menurut kehendak Allah di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Jadi saudara semua, ingat, mulakan dengan tempat ini adalah tentang hubungan yang baik dengan Allah. Mulakan dengan tempat memerlukan kita mempunyai hubungan yang baik dengan Allah kita, dengan pencipta kita, dan kita akan menjalani kehidupan yang dibangunkan berdasarkan hubungan baik tersebut. Dan kita harus ingat akan Allah selalu dalam hidup kita sebelum terlambat. Ingat selalu Tuhan. Kalau sudah mulai menyimpang 0.001 darjah daripada sasarannya, kembali ingat kepada Tuhan. Jangan hanya ingat, tapi bertindaklah, dekatlah Tuhan. Namun setelah menjelaskan apa yang nampaknya menjadi kunci untuk membuka pencapaian terbesar dalam hidup, penulis pengkhotbah ini juga, penulis kitab ini juga, dia mengulangi kata yang sebenarnya kalau kita perhatikan dia gunakan hampir 40 kali dalam kitab ini sebenarnya. Di mana yang diterjemahkan sebagai sia-sia atau tidak bermakna. Sia-sia atau tidak bermakna. Jadi kita masuk ke dalam poin yang kedua. Adakah segala sesuatu itu sia-sia? Adakah segala sesuatu sia-sia? Di dunia ini kita tahu, kita hanya hidup sementara. Apa yang kita lakukan ini, apakah kita akan bawanya kembali apabila kita meninggalkan dunia ini? Apakah yang kita lakukan di dunia ini semuanya sia-sia? Menurut Anda bagaimana? Nah, Pengkhotbah 12 ayat 8 mengatakan, kesia-siaan atas kesia-siaan. Kata pengkhotbah, segala sesuatu adalah sia-sia. Nah, penulis yang dirujuk sebagai pengkhotbah atau dalam terjemahan bahasa Malaysianya menyebut pemikir. Okay? Dia mengatakan bahwa hidup itu adalah sia-sia ataupun hevel. Dalam perkataan Ibraninya yang bermaksud asap ataupun wap, hevel. Dan ianya menunjukkan bahwa sangat sukar untuk kita memahami kehidupan dan ianya tidak masuk akal. Kehidupan ini tidak dapat difahami dan tidak masuk akal sama seperti kepulan asap. Kadang-kadang kalau kita, selalunya kalau kita terperangkap di dalam kepulan asap yang tebal kan, kita tidak dapat melihat dengan jelas, betul kan? Kalau kabus tebal, tidak dapat kita nampak orang lain. Apalagi kalau kita memandu, memandu dalam keadaan kabus tebal. Pasti tidak nampak jalan kan? Lampu kita pun yang memang terang silau menyilau pun kalau kabus tebal, tidak akan nampak jalan. Bahkan terang dari hati kita pun juga tidak cukup untuk melalui kehidupan yang penuh dengan ketidakpastian dan kerumitan. Nah, ada seorang wanita, dia seorang percaya Kristen, dia berkongsi pengalaman hidupnya dalam sebuah artikel. Dia berkata begini, saya belajar mengenai perkara ini dengan cara yang sangat sukar, selepas menjalani hubungan yang saya tahu adalah tidak bijak, dikuasai oleh nafsu kedagingan, kepahitan akibat luka pada zaman kanak-kanak, dan gaya pemikiran yang akhirnya mengkhianati diri saya sendiri, dan saya membuat keputusan yang membuat saya benar-benar terluka. Tetapi, walaupun melakukan perkara, mengikut cara saya sendiri telah menyebabkan saya terluka, namun tetap sukar untuk bertaubat dan memilih untuk berjalan di jalannya Tuhan. Dia tahu perkara-perkaranya, tindakan-tindakannya itu tidak benar, itu memberi kesan yang tidak baik, tetapi pada akhirnya dia juga katakan, namun sukar sekali mau bertobat atau memilih untuk berjalan di jalannya Tuhan, katanya.
persoalannya, adakah Anda juga merasakan hal yang sama? Pernahkah Anda juga merasakan hal yang sama? Melakukan tindakan yang salah berulang-ulang kali, ah besok aku bertobatlah sudah. Pastu lakukan lagi, ah nantilah, tunggulah nantilah, ada masa lagi. Kan? Related juga kan? Berkaitan juga kan? Saya juga demikian kadang-kadang. Secara pribadi seringkali saya juga sukar untuk melepaskan kawalan terhadap diri saya sendiri dan serahkan kepada Tuhan. Dan terkadang kita juga melakukan hal yang sama sebenarnya tanpa kita sadari. Seringkali kita buat keputusan kita yang kita tahu salah dan berlawanan dengan ajaran Tuhan, firman Tuhan, namun kita masih tetap juga mau buat. Kan? Betul bahkan? Coba tengok kiri kanan. Betulkah tuh? Kasih tahu dia, betulkah tuh? Kan? Manusia adalah seperti itu. Dan setelah merasakan akibatnya, kesan daripada tindakan itu, keputusan yang salah, yang tidak menyenangkan hati Tuhan, kita masih juga tetap tidak mau bertobat dan kembali kepada Tuhan. Ingatlah, saudara semua, memilih Allah bermakna kita sebenarnya perlu melepaskan seseorang atau sesuatu yang telah menjadi sumber keselesaan ataupun keselamatan kita. Hanya mungkin perkara-perkara yang kelihatan baik seperti kerja kita, pelayanan kita, hobi kita, ataupun hubungan dengan seseorang dan banyak lagi yang perlu sebenarnya kita perhatikan. Adakah perkara-perkara itu membuatkan kita semakin menjauh daripada Tuhan? Kadang tanpa kita sadar sebenarnya, kami juga para hamba-hamba Tuhan, tanpa kami sadari sebenarnya, kalau kami selalu terlalu melayani dan melayani secara pribadi, kami juga cenderung untuk hanya melihat pelayanan itu sebagai hanya pelayanan, tidak ada hubungan secara pribadi dengan Tuhan. Apalagi dengan kita semua secara pribadi. Kadang-kadang pekerjaan kita juga, tanpa kita sadar, pekerjaan kita juga membuat yang kita jauh daripada Tuhan. Hobi-hobi kita, banyak hal yang harus kita perhatikan. Adakah itu membuatkan kita semakin dekat dengan Tuhan atau menjauh daripada Tuhan? Seperti yang saya katakan tadi, kadang-kadang dia membuat kita jauh 0.001 darjah saja, sikit saja, tapi sebenarnya di endingnya, penghujungnya, kita akan tersasar jauh daripada panggilan Tuhan dalam hidup kita. Dan suatu masa, tanpa kita sadari, kita akan dapati diri kita tidak berada di tempat yang Tuhan sudah tetapkan dalam hidup kita. Nah, berbicara tentang ini, disiplin. Disiplin jarang sekali menyenangkan, betul tidak? Semua kalau bicara tentang disiplin, semua orang tidak suka. Apalagi kalau di sekolah, pelajar-pelajar berbicara tentang disiplin, pastilah sangat susah sekali kita mau patuh, kan? Tapi disiplin, walaupun selalu tidak menyenangkan, tetapi sebenarnya disiplin juga akan selalu menguntungkan. Mengapa? Karena dalam disiplin itulah kita dapat berjalan, kita dapat melihat batas-batas dalam hidup kita yang harus kita lalui, yang menuntun kita ke arah yang baik. Disiplin itu membuat kita lebih baik, kan? Betul kan? Membuat kita lebih baik. Disiplin itu akan menuntun jalan kita. Oleh demikian, kita juga harus sebenarnya berterima kasih kepada Allah di atas orang-orang yang diletakkan juga di dalam hidup kita. Pemimpin kita, mentor kita, atau pegawai atasan, ataupun kadang-kadang bagi kita semua secara pribadi, saya percaya dalam hidup Anda ada pribadi-pribadi yang selalu menasihati kita, kan? Ada orang yang selalu akan mendorong kita. Bersyukur atas mereka. Kadang-kadang mereka akan menasihati kita, mereka akan menegur kita kalau kita lakukan suatu perkara yang salah. Bersyukur akan pribadi-pribadi seperti itu. Saya secara pribadi juga sebenarnya saya bersyukur. Karena dalam proses untuk saya berdiri di atas pentas ini, ada pribadi-pribadi yang selalu menasihati, selalu mendisiplinkan saya supaya saya menjadi pribadi yang lebih baik. Disiplin itu sangat keras, betul. Tetapi disiplin itulah
yang akan membentuk kita. Yang akan menuntun kita semakin bertumbuh matang di dalam Tuhan. Nah, ini juga akan melihat, kita akan melihat bagaimana disiplin ini juga sebenarnya walaupun orang tidak suka, tetapi hakikatnya inilah yang akan menuntun kita semakin dekat dengan Tuhan. Disiplin kita secara orang-orang percaya adalah kita kembali kepada firman Tuhan. Dalam firman Tuhanlah yang akan mendisiplinkan kita. Firman Tuhanlah yang akan membentuk kita menjadi pribadi-pribadi yang menyenangkan hati Tuhan. Bagi ibu bapa yang ada anak-anaknya, antar anak-anak Anda pergi kelompok sel kanak-kanak. Di sanalah mereka akan mengenal Tuhan. Di sanalah mereka bertumbuh menjadi anak-anak yang mengenal siapa Tuhan. Yang mengenal erti penyembahan. Saya juga secara pribadi saya bertumbuh daripada sel kanak-kanak. Anak-anak muda dalam kelompok sel muda-mudi. Di sanalah Anda akan bertumbuh, didisiplinkan, mengenal Tuhan dalam persekutuan. Sangat penting. Kerohanian itu dibina dari dasar, dari mula. Supaya pada akhirnya hidup kita akan mencapai pencapaian itu. Mengecap pencapaian terbaik, yaitu memuliakan nama Tuhan. Menjadi serupa seperti Kristus. Jadi saudara, dan ini juga akan membawa kita kepada poin yang terakhir. Cepat habis nih hari ini. Apa yang benar-benar penting di dalam hidup? Katakan bersama, 1, 2, 3. Apakah yang benar-benar penting di dalam hidup? Nah, menurut pengkhotbah, yang penting dalam hidup ialah takut akan Allah dan berpegang kepada perintah-perintah-Nya. Dan juga kita harus menjadi seperti Yesus. Pengkhotbah 12 ayat 13 dan 14 berkata, akhir kata dari segala yang didengar ialah takutlah akan Allah dan berpeganglah pada perintah-perintah-Nya. Karena ini adalah kewajiban setiap orang. Karena Allah akan membawa setiap perbuatan ke pengadilan yang berlaku atas segala sesuatu yang tersembunyi, entah itu baik, entah itu jahat. Nah, apakah yang dimaksudkan dengan takut akan Allah? Apakah sama seperti kalau kita berjalan di tempat gelap, takut itu, ataupun nampak anjing, kena kejar anjing, takut kena kejar anjing, adakah takut seperti itu? Nah, takut di sini mempunyai maksud seperti rasa hormat, ataupun rasa kagum terhadap Allah. Kita takut kepada Allah karena kita hormat kepada Dia. Kita kagum kepada Dia. Berbeza dengan takut manusia. Oke, takut yang lain berbeza. Tapi kita takut kepada Allah karena kita kagum akan Dia. Kita hormat akan pribadi-Nya. Dan kita juga mengakui kedudukan kita sebagai ciptaan-Nya. Itu erti takut di sini. Dan di mana kita juga sadar bahwa kita ini manusia biasa, manusia yang fana, dan segala sesuatu yang kita miliki di dunia ini hanya sementara. Sebab itu kita takut akan Dia. Karena kebesaran-Nya, karena kemuliaan-Nya. Dan yang juga termasuk pengakuan bahwa diri kita ini bukanlah Tuhan. Dan juga kita juga menerima apa yang Tuhan sudah ajarkan atau maksudkan tentang baik atau jahat. Takut akan Allah juga berbicara bahwa di mana kita mengakui akan ajaran-Nya yang mana baik, yang mana jahat, itu kita turuti. Takut akan Allah berbicara tentang itu. Berjalan dalam jalan-Nya Tuhan. Tetapi selalunya kita semua manusia, kita hanya ingin melakukan kehendak dan cara kita sendiri. Betul tidak? Nantilah dulu ikut Tuhan, aku buat dulu ini. Kalau salah, barulah cari Tuhan. Kadang-kadang kita begitu. Kita tinggalkan Tuhan dulu untuk buat keputusan ini, nanti kalau sudah akhirnya, akibatnya tidak baik, baru pandai-pandai cari Tuhan. Kadang-kadang kita seperti itu, manusia.
Jadi mari kita melihat bahwa kita harus takut akan Allah. Dan perkara ini, perintah ini, takut akan Allah ini ditujukan kepada semua kita orang-orang percaya. Semua kita. Kita semua harus takut akan Allah. Amsal 9 ayat 10 mengatakan, bersama-sama kita baca, 1, 2, 3. Permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan dan mengenal yang Maha Kudus adalah pengertian. Anda mau hikmat? Pengertian? Takutlah akan Tuhan. Takutlah akan Tuhan. Kagum dan hormat akan Tuhan. Berbicara tentang takut, kagum. Kalau kita bandingkan semuanya di perjanjian lama, orang-orang bangsa-bangsa Israel berbicara tentang Tuhan, kalau sebut saja nama Yahweh, mereka tidak berani sebut. Karena takutnya, kagumnya, hormatnya akan Allah. Tapi pada hari ini kita bebas untuk sebut Allah, Yahweh. Tapi adakah kita mendalami makna sebenar Allah, Yahweh itu? Kalau kita bandingkan di zaman perjanjian lama, hormat, takut, kagum akan Tuhan itu sepatutnya kita hargai. Nama Allah itu suci, nama Allah itu kudus. Kagum, hormat akan Tuhan. Dan ketika kita menjalani hidup yang membabi buta, orang bilang, membuta tuli, orang bilang, pasti ianya akan berakhir dengan teruk. Pasti akan berakhir dengan teruk. Oleh demikian, ingatlah akan hal ini. Makna hidup akhirnya adalah terletak pada hubungan kita dengan Tuhan. Makna hidup kita di dunia ini terletak pada hubungan kita dengan Tuhan. Hubungan kita dengan Tuhan. Segala sesuatu hanya sementara. Sementara saja. Kekayaan, harta benda, semuanya sementara. Kita lahir, telanjang. Kita kembali kepada Tuhan. Kita tidak punya apa-apa. Semuanya milik Tuhan. Kita lahir, tidak terus jadi kaya. Kan? Kita kembali kepada Tuhan. Tidak ada apa-apa. Hanya sementara. Kembali kepada Tuhan. Melihat akan kekuasaannya. Dan inilah kewajiban kita. Sehingga pada akhirnya Allah akan mendedahkan segala perbuatan kita. Dan dia akan menghakimi menurut niat yang tersembunyi. Tiada sesuatu pun yang Tuhan tidak nampak dalam hidup kita. Biar sedalam manapun kita sembunyikan perbuatan-perbuatan yang tidak baik, ingat, Tuhan itu Maha hadir. Tuhan Maha mengetahui. Sedalam manapun kita coba sembunyikan segala sesuatu, ianya pasti akan didedahkan. Ianya pasti akan terlihat. Kembali kepada Tuhan. Dan berbicara dengan tentang hubungan dengan Allah, nah ada juga satu artikel yang menyatakan tentang perbedaan di antara mengenal Tuhan dan mengetahui Allah semata-mata. Dan ringkasnya dalam artikel tersebut, dia sebenarnya menyatakan bahwa seseorang itu dia boleh saja mempunyai pengetahuan tentang Allah. Oke? Setiap orang, tidak kiralah apapun agamanya, dia boleh mengetahui tentang Allah. Tetapi dia belum tentu benar-benar mengenali Allah secara mendalam. Betul tidak? Orang sebelah pun, siapa-siapa pun, agama lain pun boleh kenali. Boleh belajar tentang Yesus. Betul kan? Tapi adakah dia percaya Yesus? Adakah dia benar-benar mengenali siapa Yesus? Dan zaman modern ini, kita boleh belajar banyak hal tentang Kristen. Tentang Alkitab, boleh ikut seminar-seminar,
pengertian, di sana kita dapat belajar tentang firman Tuhan. Tapi adakah kita benar-benar kenal Tuhan secara pribadi? Secara pribadi. Ambil contoh, secara umumnya kamu mungkin kenal siapa saya, adik-beradik saya, ibu bapak saya, pekerjaan saya. Tetapi kamu mungkin tidak sepenuhnya mengenal pribadi saya, sifat-sifat saya, makanan kegemaran saya, kan? Perangai saya di rumah macam mana, kecuali istri saya lah. Mungkin istri saya tahulah, pasti dia tahu. Sama seperti itu. Umumnya adalah seperti itu. Nah, mengapa? Mengapa istri saya tahu mendalam tentang saya? Karena hubungan dekat. Hubungan yang dekat. Selalu bersekutu bersama. Di rumah 24 jam bersama-sama saya. Setiap hari dia tahu siapa saya. Sama juga seperti Allah. Hanya sekadar kenal dia, mengetahui dia, itu berbeza dengan kita mengenali lebih dalam. Bagaimana kita mau mengenal lebih dalam? Hubungan yang dekat. Hubungan yang baik. Bagaimana caranya? Penyembahan. Doa. Renungan pribadi. Di sanalah kita dapat mengenal siapa Yesus. Siapa Tuhan dalam hidup kita. Amin semuanya. Dan orang Kristen, kita orang-orang percaya, setiap minggu kita boleh saja pergi ke gereja, dengar ibadah, ikut seminar-seminar apa semua. Adakah itu juga memberi jaminan bahwa kita sepenuhnya mengenal Yesus Kristus dalam hidup kita? Orang bilang Kristen kulit saja. Adakah seperti itu? Nah, di dalam 1 Timotius 4 ayat 8. Paulus menyimpulkan begini. Dia katakan, mari kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Latihan badani terbatas gunanya. Tetapi ibadah itu berguna dalam segala hal. Karena mengandung janji, baik untuk hidup ini maupun untuk hidup akan datang. Saya baca sekali lagi. Latihan badani terbatas gunanya. Tetapi ibadah itu berguna dalam segala hal. Ibadah itu berguna dalam segala hal. Mengandung janji baik untuk hidup ini maupun untuk hidup akan datang. Persekutuan kita dengan Tuhan itu berguna. Ketika kita mengecapi pencapaian kita dalam kehidupan yang mempunyai nilai, apapun yang kita capai dalam hidup kita, kemewahan, harta benda, pangkat, apapun yang kita capai dalam hidup kita, janganlah kita terlepas untuk mencapai pencapaian yang lebih utama, yaitu ini, takut akan Allah, berpegang pada perintah-perintahnya. Dan yang paling penting, menjadi serupa seperti Yesus. Serupa seperti Yesus. Serupa seperti Yesus bukan berarti kita harus ubah muka kita, operate sama seperti dalam gambar yang Yesus kan. Bukan seperti itu. Serupa seperti gambaran Yesus berarti kita serupa sama seperti sifat-sifat Allah. Mengasihi. Banyak lagi buah-buah roh yang diajarkan dalam Alkitab, dalam firman Tuhan. Semua itu lakukan dalam hidup kita. Untuk mengakhiri, pada hari ini, ada satu cerita di mana pada satu hari di dalam perjalanan pulang, ada seorang kanak-kanak perempuan, dia dengan ibunya. Dalam perjalanan pulang daripada gereja, anak kecil ini, perempuan kecil ini, dia bertanya kepada ibunya, dia kata, "Ibu, khotbah hari ini mengelirukan saya.
Terus ibunya katalah, jawab, oh ya, kenapa pula? Jawabnya begitu. Dan gadis ini, anak-anak perempuan ini, ditanya lagi, dia beritahu lagi. Tadi pengkhotbah kata, Tuhan itu lebih besar daripada kita. Betulkah? Dan mamanya jawab, ibunya jawab, ya, betul. Dan anak kecil ini dia bertanya lagi. Pengkhotbah juga tadi bagi tahu, Tuhan itu tinggal dalam diri kita. Betulkah? Sekali lagi mamanya jawab, ya, betul. Sudah respon. Anak kecil ini respon lagi. Katanya, oh, okelah. Kalau begitu. Dan terakhir kalinya, dia bertanya soalan yang benar-benar menyentuh ibunya. Dia kata begini, jadi jikalau Tuhan lebih besar daripada kita, dan dia tinggal di dalam kita, bukankah Tuhan itu akan dilihat oleh orang lain? Kalau Tuhan tinggal dalam kita, lebih besar daripada kita, bukankah orang lain akan melihat dia dalam diri kita? Saudara, Tuhan ada dalam diri kita. Amin. Tuhan tinggal, roh-Nya beserta kita. Tapi adakah kita menghidupi sifat-sifat Allah itu? Apakah kita sudah melakukan panggilan kita? Apakah kita sudah menjadi pribadi-pribadi yang melakukan perintah Tuhan? Melakukan perintah Allah. Dalam hidup kita tidak salah. Selama kita hidup tidak salah untuk kita mencapai segala impian kita. Karena itu baik. Tetapi dalam kita mencapai segala impian kita, cita-cita kita, jangan lupa, jangan terlepas akan hal ini. Yaitu takut akan Allah, berpegang pada perintah-perintah-Nya, dan hidup serupa seperti Yesus. Mari kita berdiri bersama-sama. Saudara, apakah kita sudah benar-benar menghidupi panggilan yang Tuhan sudah berikan dalam hidup kita? Sebagai orang percaya, firman Tuhan pada hari ini mengingatkan kita bahwa kita harus punya hubungan yang dekat dengan Tuhan. Jikalau kita sudah lari jauh, jikalau hidup kita sudah lari jauh daripada sasaran yang Tuhan sudah tetapkan untuk hidup kita, berbaliklah kepada Tuhan. Belum pernah terlambat. Belum pernah terlambat. Tuhan itu baik. Tuhan sangat baik. Selalunya baik. Sebesar apapun kesilapan kita, pelanggaran kita, jikalau kita datang kepada-Nya dengan penuh kerendahan hati, Tuhan akan mengampuni. Bahkan di akhir hidup sekalipun, kita sekalipun, kalau kita kembali kepada-Nya, Tuhan akan mengampuni. Ambil contoh, baru-baru kita menyambut Paskah, kisah orang yang di sebelah Yesus, yang disalibkan bersama-sama dengan Dia. Seorang menyangkal Yesus, seorang di akhir hidupnya. Dia belum kenal siapa Yesus, dia belum dibaptiskan sebelumnya, dia bukan murid-murid Yesus juga, tapi karena dia percaya pada Yesus, dia diselamatkan. Belum pernah terlambat. Dekati Tuhan. Berjalan di jalan-Nya Tuhan. Mari kita nyanyikan lagu ini bersama sebagai respon atas firman Tuhan pada pagi.